Salim, kau duluan. Kau saja, aku memaksa. Obaid? Aku tahu yang kalian rencanakan. Dan aku tidak mau jadi korbannya. Aku tidak mau jadi orang yang pertama kali keluar. Kita masih punya waktu berapa lama? Hanya tinggal mata pelajaran kimia, lalu istirahat. Setelah itu, waktunya foto kelas. Aku benci foto kelas. Aku juga. Tapi yang satu ini, hasilnya itu harus bagus. Kalau tidak, ibuku bisa marah jika hasilnya seperti tahun lalu. Ibuku juga akan marah. Jadi tidak ada eksperimen. Kita harus tetap rapi kali ini. Baiklah. Bagaimana caranya kita melewati koridor itu? Oke, kita lakukan. Hati-hati kawan-kawan, kita tidak pernah tahu kapan Walid akan muncul. Mansur, lama tidak jumpa, tangkap! Tidak, untungnya cuma kena wajahmu. Hanya wajahku. Iya, cuma kena wajahmu. Tapi ini apa? Singkirkan dariku. Singkirkan! Jangan khawatir. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, Bapak hampir selesai membuat sebuah tabir surya baru yang membuat sumber vitamin D. Oleh karena itu bagus untuk kulit kalian. Jadi, lihat kulit Bapak. Terlihat bersih, kan? Lihatlah. Aromanya enak. Boleh kami minta, Pak? Kalau uji cobanya ini sudah selesai, kalian boleh mendapatkannya. Wah, aku tidak ingat kapan terakhir aku menghirup aroma seenak itu. Wow, kau bagaimana? Tidak. Kalau kau? Boleh aku? Apa? Terima kasih, anak-anak. Itu memberikan poin penting dalam pelajaran tentang vitamin D hari ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa vitamin D bisa bermanfaat untuk ingatan kalian. Kau duluan. Oh tidak, jangan ini lagi. Kita bisa membantu Pak Guru Ali dengan eksperimennya yang ada di tempat ini. Kalian bisa kembali setelah istirahat untuk membantu Bapak mengemasnya. Sekarang pergilah. Wah, kacau sekali. Iya, beginilah penampakan koridor sekolah. Oh, kenapa semuanya tampak lebih kotor saat kita jaga kebersihan? Sekarang kita jadi tidak bisa duduk. Kalau begitu, kita menunggu saja. Kita tidak bisa main sepak bola. Bahkan kita tidak bisa makan siang. Aku benci hari berfoto kelas. Saat jam berfoto, ada banyak potret yang harus diambil. Jadi kita mulai secara individual, setelah itu foto kelas bersamaan. Akhirnya. Silakan, dengarkan nama kalian dan masuk ruang foto saat dipanggil. Kita mulai dari Ahmad Osama. Ahmad Badir.
Ahmad Tamer. Ahmad Jum'ah. Ahmad Hasan. Ahmad Hussein. Ahmad Omer. Ahmad Ghani. Kan makan waktu lama. Ayo kita kembali ke Pak Ali. Hah? Oh tidak, dia pergi. Ini aneh. Tidak seperti biasanya Pak Ali mengabaikan eksperimen atau meninggalkannya begitu saja. Dan dia belum melakukan pengemasan. Pasti ada yang tidak beres. Kita harus lakukan investigasi, kawan. Kita lakukan harusnya berfoto saja. Masih ada waktu. Ayo. Hah? Di sana rupanya. Kami mencari Bapak kemana-mana, Pak Ali. Apa? Kurasa ada sesuatu di... Oh, iya. Sepertinya ada efek samping tidak terduga dari krimnya. Tapi tenang saja. Ini tidak permanen. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda jadi seperti itu, maka artinya pasti sama dengan... Apa? Tidak. Yang benar saja. Bercanda. Sesi fotoku 10 menit lagi, teman-teman. Jasim. Jasim Abdullah. Mungkin kurang dari 10 menit. Tidak apa-apa, tenang saja. Semua tidak apa-apa. Bapak sudah buat perhitungan. Dan Bapak butuh krimnya dari lab untuk dicairkan dengan bahan lain. Dan akan langsung menghilangkan efeknya. Jadi, maksudnya krimnya tidak ada di sini? Tidak. Bapak tinggal di lab. Mau kau yang beritahu atau aku saja? Krimnya sudah hilang. Kita harus mencarinya. Dengan cepat. Mulai dari mana? Khalil Ahmad. Halo semuanya. Kalian lihat krim buatan Pak Ali. Botolnya hilang. Apa? Krim apa? Apa kalian tahu yang dari kelas kimia? Kau ingat? Tidak, sama sekali tidak. Yang aromanya enak itu. Aku ingat. Aromanya sangat enak. Tidak. Krimnya telah hilang. Apa kalian temukan? Kami? Iya, benar. Tidak, kami tidak punya. Sama sekali tidak. Krimnya. Aku ingat sekarang. Aromanya enak. Ya, mengandung banyak vitamin D. Bagus untuk daya ingat. Benar? Benar. Tapi krim itu tidak berfungsi baik untuk ingatan. Minyak ikan. Aku ucapkan terima kasih untuk krimnya. Bisa kita pergi sekarang? Rashid Ahmad. Rashid. Kalian mungkin harus keluar sebentar dan kemudian mencari sinar matahari. Tinggal 1,98 gram lagi. Aha. Jadi? Entahlah. Aku juga tidak bisa pikirkan. Obed! Itu aku. Aku harus bagaimana? Tolong lakukan sesuatu. Tidak. Tidak bisa langsung. Oh, berusaha keras menjaga kebersihan untuk foto ini. Kenapa selalu aku? Semua selalu terjadi padaku. Kurasa tidak terlihat seburuk itu. Iya, setidaknya kau bersih. Berkulit jingga, tapi bersih. Iya, mudah saja bagimu bicara. Karena kau bukan salah satu yang akan terlihat berkulit jingga di foto kelas. Aku punya ide. Siap? Hehehehe.